Hai geng, Happy New Year 2024. Ini adalah vlog pertama tahun 2024 dan aku tahu udah lama banget gak nge-vlog, tapi hari ini aku lagi punya energi, punya semangat, pengen nge-vlog. Udah lama banget emang gak nge-vlog. Hari ini aku gak sendirian karena aku bakalan ngajak Lucas. Jadi judulnya apa ya? Mungkin A Day in My Life versinya Lucas. Jadi aku masih pakai piyama, belum mandi pastinya. Karena di Australia orang-orang biasanya mandi sehari sekali. Terus aku habis udah sarapan, udah skincarean, udah make up. Make upnya tipis sih. Tapi yang penting kamera ready aja ya, Ken. Jadi nggak pakai foundation loh. Terus kenapa? Nah hari ini kita mau ngapain aja? Ikutin vlog aku sampai selesai ya. Oke, mamanya udah ganti baju. Jujur aku gak sempet buat nyatok. Jadi kayak abis keramas, diikat aja rambutnya. Kayak gak ada waktu, say. Terus udah ganti baju. Aku bakal taruh nih atasannya sama bawahannya dari mana. Kita sekarang mau ngajak anaknya ya. Kita lihat apakah dia masih on the mood. Karena dari semalam si Lucas tuh udah semangat mau aku ajakin nge-vlog. Aku ngajakin pergi melakukan sesuatu. Tapi kita lihat ya, namanya juga toddler. Bisa berubah-berubah moodnya ya kan. Kita lihat. Luke. Wow, luar biasa. Kamu lagi ngapain, sayang? Lagi ngapain, Mami? Lagi main ya? Iya, lagi main. Boleh main sama Luke enggak? Oh, kita kan hari ini mau potong rambut. Ya kan? Hari ini mau bikin vlog kan? Terus mau shopping. Beli snack baru, beli peanut butter abis, beli chicken abis. Terus Luki mau potong rambut di salon, ya kan? Cuekin guys. Oke, bener-bener berantakan banget kamarnya guys. Mohon maaf nih. Gak apa-apa ya kalau mama bersihin kamar duluan, udah gak ada tenaga ntar buat nge-vlog, disclaimer. Jadi udah biarin aja dulu, gak usah diberesin. Oke, kita siap-siap ya, kita ganti baju ya sayang. Enggak. Kenapa? Iya, mami udah siap nih. Baju mami udah bagus. Luke. Baju mami udah bagus. Mami udah siap mau pergi. Luke masih pakai baju piyama. Yuk kita ganti baju yuk. Itu nggak bagus. Iya, kurang. Kalau pakai baju piyama kan buat di rumah aja. Sekarang kita harus pergi negosiasi. Tergelak bobo. Yuk kita ganti baju yuk. Hai geng, oke, lagi mau minum hot dog ya. Yeay. Pakai sendok. Oh, pakai sendok. Aku tak gede. Oke. Gimana? Enak gak? Enak aja apa enak kali? Enak kali, Pak. Oke, hari ini kita potong rambut ya. Yummy. Yummy, awesome food. Lo kayak deg-degan gak? Excited gak mau potong rambut? Are you excited? Iya, sekarang di mana? Di salon, barbershop. Barbershop itu apa? Tempat potong rambut buat cowok-cowok. Namanya barbershop, nanti kita ke barbershop. Bukan buat cewek-cewek. Iya, kalau buat cewek-cewek salon namanya, buat potong rambut, buat keramas. Di salon, lo kayak? Di salon juga bisa, tapi hari ini kita mau ke barbershop. Kalau barbershop khusus cowok potong rambutnya. Kalau Luke cowok apa cewek? Luke? Cowok. Oh cowok. Mama? Cewek. Daddy? Cewek. Ciki. Daddy apa? Peanut butter. Daddy peanut butter. Yaudah abis ini coklatnya kita belanja ya. Kita pergi ya. Kita potong rambut di barbershop, abis itu Luke temenin mami shopping. Oke? Mami di mana talongnya? Mami nggak ke salon, mami cuma nemenin Luke aja potong. Mami di mana talongnya? Dekat rumah, kita jalan kaki ya. Dekat talong Luke. Dekat barbershop. Barbershopnya Daddy. Luke belum pernah ke barbershopnya itu. Jadi nanti Luke duduk di kursi, terus nanti dipotong rambutnya sama uncle-nya. Jadi lu kan gak usah takut ya. Di mana duduknya? Duduknya di kursi, ada kursi. Kursi apa? Kursi buat orang yang mau dipotong rambutnya. Kursi apa? Kursinya tinggi, gede, nanti lu kasih lihat deh. Kursi apa?
kursi motorbike. Bukan kursi motorbike, kursi tempat orang duduk, sayangku. Apa dong? Ya makanya enggak dulu. Gambarnya apa? Gambarnya? Iya. Enggak ada gambarnya. Kalau yang ada gambar itu di Indonesia. Ada gambarnya. Ada salon kiddy card. Kalau di sini mah, barber shopnya biasa aja. Ya, mungkin gak usah takut, nanti mama temenin kok, mama tungguin. Are you ready? No. Baru sadar guys, pergi sama anak, jadi gak mungkin banget bawa tas kecil ya kan. Mau bawa snacknya dia segala macam, jadi kita ganti tas yang gede, yang bisa muat kantong Doraemon. Apa, mami? Kan hand sanitizer, bawa botol minumnya dia. Ini snacknya. Yuk! Mau balap. Akhirnya gengku, setelah bernegosiasi, kita berhasil keluar dari rumah. Udah pakai sendal, udah siap. Luka, are you ready? Yeah. Are you ready? Lewat itu. Apa? Harus lewat sini, pejalan kaki lewat sini sayang, lewat trotoar. Oke, kita bakalan ke barbershop deket rumah, dan ini aku agak nervous sih karena sendiri gak sama Andy. Selama ini kan selalu potong rambut Lucas sama Andy. Terus Lucas tuh sekarang punya rules, dia gak boleh screen time, gak boleh nonton, gak boleh main games kecuali pas weekend. Jadi hari ini hari Jumat, weekdays dia masih gak boleh nonton. Tapi gimana cara dia bisa duduk nanti di potong rambutnya? We'll see ya. Luka, wait for mommy, San. Terus juga yang bikin aku nervous, selama ini kan Lucas dari kecil selalu rambutnya tuh hairstyle-nya kayak gini, kayak mangkok. Nah, baru kali ini kita mau potong rambut. Referensinya aku bakal kasih kayak gini. Kita lihat ya, ntar bisa gak orangnya potong rambut kayak gini. Kenapa sayang, Lucas tadi ngomong apa? Kalau gak bikin, kita bisa main playground. Kalau weekend juga bisa main playground, tapi kalau weekend kan Luka sukanya ngapain? Kalau enggak weekend, Luka bisa main playground. Kalau weekend Luka bisa ngapain? Kita bisa main. Wait for mommy. Balak. Yuk. 1, 2, 3. Things you do for your child. Masuk sini. Siapa menang? Masa sih? Oke, kita udah sampai nih di barbershopnya Lucas. Tuh. Coba kita cek ya. Ada kayak ada kondinya. Nggak suka. Kenapa? Di rumah. Kalau di rumah tapi kurang bagus guntingnya, Daddy. Terus waktu itu pernah sampai udah. Kalau di sini bagus. Luka takut? Iya. It's okay. I know you are a brave boy. No. You're a brave boy? No. Nanti Lucas mau duduk sendiri atau you want sit in mommy lap? It's okay. Kan ada mami yang temennya, nggak bakal kenapa-napa kok. Do you wanna sit by yourself in your chair atau you wanna sit in mommy's lap? Mau duduk di mang. Iya, nanti kita duduk di sini tuh buat dipotong rambutnya. Bukan kita. Thank you abang Luka baik. Okay. Apa? Nanti mami Lucas juga dipakein kayak mami. Kursinya naik loh. Sekarang jangan tension. Good boy, brave boy, granny. Oh, yeah, fine. Good boy. Good boy. It's okay. Stay still, son. Just his beard.
Yeah, you alright? Yay! Asik, ada yang rambut baru. Kuku suka gak rambutnya? Agak beda sama referensi ya, geng. Aduh, gimana dong? Kuku suka rambutnya? Iya. Do you like it? Iya. Gue curiga nih, nyampe rumah gue dimarahin deh kayaknya sama Andy. Kok beda banget sama referensinya ya guys? Aduh, pusing gue. Tapi tadi aku tuh agak-agak gak fokus karena gak fokus sama modelnya. Karena aku tuh berjuang buat si Lucas diem supaya dia tuh jangan kena guntingnya. Kok rambutnya gitu ya? Lucas, sekarang mau main playground atau kita mau belanja? Main playground? Iya. Oke. Okay. Ya, main playground yuk. Reward buat dia udah tadi mau potong rambut, ya udah nice. Dia mau naik mobil, ya udah kita kasih. Bangga banget deh Uwe. Tadi dia, si Lucas, habis potong rambut ditawarin permen kan sama orang yang potong. Dia gak mau. Dia bilang, aku masih batuk, gak mau. Kamu terharu. Orangnya nawarin sampai kayak dua kali. Dia bilang, gak mau, aku masih batuk. Welcome to our place. Oke, okay, kita lihat ya bapaknya ngomong apa. Tapi sebelumnya aku mau beli beberapa barang yang habis di rumah. Jadi kita grocery shopping sedikit. Oke, okay, pertama aku mau beli roti gandum dulu buat aku, buat Kenan maksudnya. Ntar sisanya aku yang ngabisin pastinya. Taruh di keranjang sayang. Taruh di keranjang. Thank you. Sekarang kita beli apa? Peanut butter. Sini peanut butternya. Nih, dipilih deh. Aku mau cari yang gak pakai garam, gak pakai gula, supaya Kenan juga bisa makan. Coba ambil lihat. Kita cari yang lebih sehat ya, Nak. Oke, aku udah ketemu yang smooth peanut butter. Jadi gak ada kacang-kacangan yang kalau digigit sama Kenan ntar ngeganggu. Terus dia gak tambah gula, cuma ada garamnya dikit. Jadi ya pernah aku kasihnya sesekali ya. Ini yang sehat punya. Lucas mau yang pencet ini enggak? Jangan ya. Sampai tumpah ya. Oke. Okay. Good job, put it there. Yang ini tidurin. Nah, oke. Okay. That's it. Thank you, Bang Luke. Ada yang balik lagi dong minta yogurt. Udah ketemu, dapat yogurtnya. Oke. Okay. Come on. Hello. Yeah. Come on. I gotta go to Hi. Hola, Laga. Beda sama ekspektasi ya? Menurut kamu gimana? Ada yang perlu dibenerin nggak? Oke. Oke, suka nggak sama rambut barunya? Iya. Are you happy? Yeah. Coba lihat. Yeay. Kiss mami. Thank you abang Luke. Hari ini udah baik. Dengerin kata mami. Bapaknya gak suka. Terus bete mau gue. Perhara rumah tangga. Perhara potong rambut anak. Setelah saya vlog ini saya akan punya PR untuk menyelesaikan konflik rumah tangga ini ya. Tapi at least I made a vlog today. Dan aku kayak happy aja sih. Karena kan selama ini hampir 4 tahun Lucas potongan rambutnya selalu panjang kan, ngebob gitu. Jadi kayak atau sepanek-paneknya tuh kayak mangkok gitu. Jadi aku ngerasa kayak udah waktunya deh Lucas dipotong, supaya gak makin, kalau makin panjang tuh rambutnya jadi kayak cewek. Jadi kayak udah waktunya sekarang Lucas dipotong supaya gak kayak cewek rambutnya gitu. Dan ya kalau misalnya emang menurut Andy ini belum begitu nanti kayak kita belajar, berarti jangan model kayak gini lagi in the future gitu. Tapi yang penting anaknya happy kok, dan kan akan tumbuh anyway ya kan. Iya. Yaudah, sampai ketemu di vlog berikutnya ya, gengs. Doakan aku.